Yo guys, Apa kabar ketemu lagi sama gue Aditya Logi ya di channel ini The Sneakers. Um, gue sempet bikin reel sebenarnya waktu itu mengenai ini ya, tapi ternyata masih banyak yang pengen dijelasin dengan lebih jauh lagi ya urusannya cuma sederhana. Gimana caranya lo uh, nentuin size dari satu brand ke brand lain. Ternyata nih banyak juga yang pengen tahu. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Oke, okay, sekarang kita nah, lebih kayak tips ya pembahasannya. Jadi gini, ketika lo suka mengkoleksi sneakers, suka beli-beli sepatu itu kadang kadang faktor yang membuat kita kebingungan lagi mana caranya kita nentuin size kalau apalagi kita nggak bisa nyobain sepatunya gitu ya oke okay guys uh, gue di sini akan ngasih contoh di beberapa model gitu ya supaya kalian bisa kebayang kira-kira tuh gimana atau seperti apa sizingnya ya tapi yang jelas sih sebenarnya gini sebelum kalian beli sepatunya ya itu paling kalian udah pernah silhouette siluetnya contoh misalnya kalian mau beli um, ini deh kalau beli Air Max ya Air Max One apapun biasanya fitnya akan sama. Jadi kalau kalian beli Air Max One online, usahain kalian udah pernah nyobain Air Max One dulu. nggak perlu yang rare, mungkin yang yang generalis juga kalian mesti cobain. Karena pada hakikatnya setiap sizing sepatu itu setiap fitnya itu beda. Oke okay guys, jadi emang kalian mesti coba-cobain. Even though itu ada di dalam brand yang sama, gitu ya. Um, atau misalnya kayak gini nih, kalian mau beli New Balance 574 ini kebetulan misalnya adanya di online doang gitu ya sementara di toko nggak ada yang ini, mungkin kalian bisa ke toko dulu nyobain Silhouette 574, kemudian baru kalian beli yang warna ini di online misalnya kayak gitu ya, itu yang pertama jelas yang kedua adalah, kalian mesti paling gampang nih ya, bukan musisi paling gampang adalah berpatokan kepada sentimeternya ya. Even sentimeternya aja itu pun sedikit slide-nya masuk ke beda-beda. Emang kenapa sih kok bisa beda-beda kayak begitu gitu ya? Karena memang satu sepatu ini ya itu dicetak dengan shoe last yang berbeda-beda. Apa sih shoe last? Shoe last itu adalah cetakan sepatu. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu cara bikin sepatu di pabrik itu adalah jadi sepatu itu dicetak di atas kayak uh, bentuk kaki dari plastik ataupun dari kayu gitu ya yang dijadikan dasar bentuk sepatunya. Jadi sepatunya itu dibangun di atas model tersebut. Nah, modelnya itu, plastiknya itu, kayunya itu namanya shoe last. Ya, itulah New Balance punya shoe last sendiri untuk 574. Nike punya shoe last sendiri untuk Air Max gitu ya. Bahkan, misalnya Yeezy pun juga punya shoe last sendiri untuk particularly model ini, 700 V2 gitu. Tapi kalau misalnya, ya nggak bisa nyobain juga tetap pengen di online, patokannya cari gimana. Ya oke, okay, pertama, ya lo nontonlah video-video gue mungkin sudah ada reviewnya <laughs> jadi gue bisa ngasih lihat ke kalian reviewnya atau fitnya seperti apa yang berikutnya adalah samain paling nyaman tuh di sentimeternya ya karena sentimeter di ketiga brand berbeda ini biasanya sama di size tag nya oke okay? gitu jadi itu biasanya adalah yang paling mendekati ya true fit kalian itu nah kalau gua nih fit yang paling enak yang gua pakai itu adalah di 26 cm nah kenapa gua mesti patokan di 26 cm karena contoh nih 26 cm di Yeezy ya itu adalah 4 atau di Adidas itu adalah 41 sepertiga Europe ya dan US 8 tapi seringkali Adidas itu milihin size pakai UK Nah, UK-nya UK itu setengah gitu ya. Sementara kalau di Nike sendiri, di Nike itu 26 cm-nya itu 41 pas, kemudian US-nya pun 8. Nah, kalau misalnya kalian nggak patokan sentimeternya akan bed, akan bingung kan? mau yang 41 tapi di sini 41 sepertiga di sini 41 pas 41 mana yang benar tapi keduanya sama-sama 26 cm therefore ikutin sentimeternya aja dan kemudian di bahan sendiri nah ini pun juga beda ya dia pakai 26 cm nya itu Europe nya 41 setengah US US 8 US nya sama tapi Europe nya pembilangannya beda gitu ya tapi cm sama-sama di 26 cm nah, lalu bayangin aja ketiga sepatu ini ya 26 cm aja penyebutannya di US dan Europe nya udah beda-beda gitu ya ini sama sih 888 tapi ini 41 sepertiga yang ini 41 yang ini 41 setengah bingung kan kalau misalnya kalian apalagi misalnya nitip sama orang jadi biasanya temuin aja sentimeter di jepen, di jepen bisa ada tag JPN ya Japan size yaitu kalau gua di 20 cm dan kalian hafalin size centimeter kalian di Japan size itu berapa? Nah itu biasanya yang paling mendekati ke true size-nya kalian di berbagai brand. Tentu ya misalnya, oh kalau gue di jalan 1, 26 cm ya, berarti mungkin di sepatu-sepatu lain gua akan 26 cm juga gitu ya. Kalau di misalnya uh, di Balance itu sama 26 cm, misalnya di satu juga 20 cm juga despite dari berapapun penyebutannya di US, Europe, dan UK gitu ya jadi ya emang kayak gitu gitu ya bahkan ada beberapa brand yang lebih ajaib lagi contoh misalnya Reebok kalau nggak salah tuh dia 26 cm nya itu adanya di 41 bener tapi US nya tuh U berapa gitu, gue lupa, jadi US itu kalau nggak salah bukan di 7,5, kalau nggak salah gitu, jadi emang agak-agak lain gitu ya, itu kadang-kadang bikin kita bingung untuk nentuin size kita di pembelian, apalagi bukan pembelian fisik, tapi pembelian secara online, jadi yang penting stick to the centimeter, ya, nah, tapi kalau misalnya memang bisa nyobain cobain dulu ya karena setiap sepatu again shape-nya berbeda saudara-saudari gitu jadi emang kalian masih nyobain aja gitu sih tips singkat dari gua untuk nentuin size sepatu uh, apabila kalian mesti beli online ya dan itu satu hal yang paling mudah gitu ya tentuin satu sepatu, tentuin satu sentimeter satu yang sering lo pakai kemudian ikutin di brand sepatu yang lain itu dari gue, Anugrah jangan lupa follow instagram buat at 4 Lajivo Daily semoga dengan adanya tips ini kalian terbantukan ya dan kalau misalkan ada, ada yang tahu cara lain atau gimana please tinggal komen di bawah ya selain nyobain dan selain stick to the centimeter, komen di bawah supaya kita sama-sama belajar. Gitu aja. Subscribe channel ini dan jangan lupa follow Instagram gua @adityology for the TikTok gua @theadityology. Sampai ketemu di episode The Sneakers selanjutnya. Bye guys.